Benda bertuah mahabbah untuk mendapatkan pria dudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, Allahumma amin. Nah, duda atau pria yang sudah pernah menikah ya, kemudian pisah ataupun cerai, dalam mendapatkan cinta seorang duda itu memang tidak semudah mendapatkan perjaka. Karena ada pria duda itu sama halnya ya seperti wanita janda. Pasti punya banyak pertimbangan untuk memilih pasangan. Banyak pertimbangan untuk menikah lagi. Ya karena mengingat seorang pria atau duda ini itu juga pernah mengalami suatu kegagalan. Nah, pada umumnya ya seorang manusia atau lebih spesifiknya lagi seorang pria yang telah mengalami kegagalan ya tentu tidak ingin mengalaminya lagi, kan seperti itu. Tidak mungkinlah untuk mengalami hal yang sama. Nah, atas dasar seperti inilah ya, jika Anda itu sedang memilih pasangan atau mahabbah ya, atau sarana pelet untuk mendapatkan cinta seorang duda, itu juga tidak bisa sembarangan. Paham ya? Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan share benda bertuah untuk pengasihan atau pelet yang bermanfaat untuk mendapatkan cinta seorang duda. Nah, yang pertama itu adalah yang paling terjangkau dulu ya, yaitu adalah mustika pengasihan khusus. Nah, untuk maharnya Rp900.000. Ya, mustika ini tuh memiliki energi alami dan sudah saya isi ya, juga energinya itu yang bisa saya sesuaikan lah untuk kebutuhan Anda. Yang dalam hal ini itu adalah mendapatkan cinta seorang duda. Nah, jika pria duda tersebut ya, itu memiliki anak dan anak tersebut ikut bersama dengan si pria duda ini atau target Anda, maka sebaiknya Anda bisa menggunakan mustika pengasihan khusus yang berkhotam. Nah, untuk maharnya itu adalah Rp1.920.000. Namun jika pria tersebut sendirian tanpa disertai seorang anak atau memiliki anak tapi ikut dengan mantan istrinya, nah itu Anda cukup dengan menggunakan mustika pengasihan yang tanpa khotam. Nah, itu sudah cukup. Terus kemudian yang kedua itu adalah mustika peluluh sukma. Nah, mustika ini cocok untuk Anda yang sudah mendapatkan cinta seorang duda, tapi mendapat masalah dari orang tuanya atau anak dari pria duda tersebut. Nah, insya Allah untuk lantaran mustika ini, ya urusan Anda itu untuk mendapatkan target itu semakin lancar. Ya, untuk mustika ini itu ada dua pilihan, gih. Yang pertama itu adalah energi ilahiyah dan isian. Maharnya itu adalah Rp1.920.000. Dan yang satunya lagi itu adalah energi ilahiyah, isian dan berkhotam. Nah, untuk maharnya sendiri Rp2.750.000. Nah, kemudian untuk benda bertuah yang ketiga itu adalah mustika jaran goyang berkhotam. Nah, sarana ini cocok untuk Anda yang targetnya itu keras kepala, selektif dalam memilih pasangan, atau sedang trauma lah, tidak mau memiliki pasangan lagi.
Nah, untuk maharnya sendiri itu adalah Rp3.500.000. Ya, kalau untuk mustika jaran goyang ini yang tanpa khodam ya, sebenarnya itu bisa nggih. Tapi kalau target Anda itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah-masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, maka dengan mustika jaran goyang yang tanpa khodam itu pun saya rasa itu sudah cukup. Nah, untuk mustika jaran goyang yang tanpa khodam untuk maharnya sendiri itu adalah Rp2.500.000. Dan masih banyak benda bertuah yang lainnya ya, menyesuaikan masalah dan target Anda. Namun ketiganya tadi itu adalah yang paling banyak dimakan untuk mendapatkan cinta seorang duda. Nah, saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, buat saudaraku semua. Jika ada pertanyaan terkait apapun ya, silahkan Anda bisa berkonsultasi dengan saya langsung atau menghubungi sama Mas Adi, asisten saya, monggo silahkan. Untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share. Ya, semoga channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda. Nah, terima kasih. Saya Bahram Doni, pamit undur diri. Wallahumma fiqh ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya Karim. Allah.